Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arof dan ini Niaga Awani. Bursa Malaysia menyaksikan aliran keluar dana lebih $2 bilion pada 2019. Menurut laporan Bloomberg, ketika ini biarpun dengan harga saham utama di Bursa Malaysia semakin rendah, ia masih gagal menarik pelabur asing untuk kembali melabur dalam saham di Bursa Malaysia. Tambah Bloomberg, dalam laporan yang diterbitkan pada 18 November, antara faktor yang menyumbang kepada situasi ini adalah risiko politik dan jangkaan pendapatan korporat yang lemah. Antara perincian kepada faktor yang diberikan laporan berkenaan termasuk pemotongan dalam perbelanjaan awam, ringgit yang lemah dan persoalan tentang peralihan kuasa. Sentimen turut dipengaruhi data ekonomi makro yang melemah. Pada Jumaat, Bank Negara mengumumkan KDNK Malaysia untuk suku ketiga 2019 tumbuh pada kadar 4.4%. Ia adalah lebih rendah dari 4.9% yang dicatatkan pada suku kedua 2019. Dalam masa yang sama, ekspor Malaysia turut melemah pada bulan September jatuh 6.7% dan dagangan jatuh 2.7% tahun ke tahun. Bursa Malaysia mencatatkan tahap tertinggi dalam sejarah pada sekitar 19 April 2018 pada 1,895 mata dan pada penutup Isnin ia ditutup pada 1,604.36 mata, jatuh sekitar 15% sepanjang tempoh tersebut. Dan sejak 8 Mei sehingga Isnin, Bursa Malaysia kehilangan lebih 13%. Sepanjang 2019, Bursa Malaysia kehilangan lebih 5%. Performasi syarikat berkaitan kerajaan JLC adalah antara faktor paling penting dalam usaha untuk menarik balik pelabur asing ke Bursa Malaysia. Tambah naib Presiden Kanan Pelaburan Philip Capital Management Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Nazri Khan, pelabur asing juga masih menantikan janji ransangan oleh kerajaan dan juga polisi yang lebih jelas. Ini termasuk berkenaan pelan peralihan kuasa jawatan Perdana Menteri yang dijangka pada 2020. Dato' Dr. Nazri Khan dalam temubual bersama Niaga Awani pada Selasa turut yakin perkara ini akan menjadi lebih jelas dalam masa yang terdekat. Dalam temubual berkenaan, Dato' Dr. Nazri Khan diminta mengulas mengenai laporan Bloomberg pada 18 November, Malaysian stock get cheaper by day but few wants to buy. Kita merasakan reform JLC adalah benda yang paling penting yang mereka sedang nantikan sekarang. Tapi kita boleh lihat over the last 2 weeks market dah rebound back to above 1600, which I think nak cakap pasaran saham kita sentiasa teruk tak juga, sebab kita boleh lihat tanda-tanda bounce over the last 2 weeks. Sebenarnya foreign fund was very strong in the first quarter this year. In the first quarter this year we see a total net inflow about 3 billion. It's after the first quarter kita tengok foreign fund start to fall down. I think perhaps because they are still waiting for janji-janji seperti stimulus daripada kerajaan khususnya, dan juga political clarity, especially in terms of succession of prime ministership maybe next year. Tapi apa yang saya lihat, sektor yang paling cemerlang adalah sektor construction. Construction itself now has gone up more than 40% actually year to date. Kredit itu kepada Perdana Menteri kita yang telah revive banyak projek-projek besar, projek construction. Saya rasa sektor elektronik have a lot of potential. Malah sektor minyak, khususnya dialog dengan kenaikan harga minyak, juga antara sektor-sektor yang cemerlang untuk lihat. Sebagai analisis yang telah duduk lama dari industri ini, saya melihat Bursa has been shunned by the foreign investor for so long. Malah kita berada paling rendah masa 5 tahun. Perkara ini dah berlaku 5 tahun lepas. We has been undervalued for 5 years. We have a lot of undervalued, very strong stocks here. I think it's just a matter of time sebelum kita melihat reform dalam JLC, political clarity on the succession, the prime ministership, dan juga kita juga akan melihat stimulus, fiscal stimulus. Tak lama lagi, itu jangkaan saya. Dan saya juga yakin Bursa Malaysia has been known as the most defensive stock market in the world sebenarnya. Sebab dividen kita adalah antara yang tertinggi di dunia sebenarnya. Dividend yield, khususnya selepas pasaran saham jatuh. Menurutnya, antara sektor yang mencatatkan prestasi baik pada tahun ini adalah sektor pembinaan yang mencatatkan kenaikan lebih 40% setakat tahun ini. Sektor lain termasuk sektor minyak dan gas dan elektrik dan elektronik termasuk syarikat semikonduktor.
Dan untuk melihat kepada laporan Bloomberg ini dari sudut yang berbeza, kita bersama dengan Nazari Rosli yang bersedia di talian ketika ini. Beliau merupakan pemerhati dan juga penganalisis pasaran dari Jupiter Securities. Encik Nazari, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, melihat kepada apa yang dilaporkan oleh Bloomberg ini, harga pasaran ataupun harga saham di pasaran Bursa Malaysia ini semakin murah. Adakah kalau kita melihat kepada pelabur-pelabur kebanyakan, rakyat biasa dan sebagainya, adakah ini masa yang sesuai untuk melihat kepada saham di Bursa Malaysia? Terima kasih. Dari apa yang saya lihat, masalah yang timbul di pasaran di Bursa Malaysia buat masa ini adalah dana asing agak masih teragak untuk masuk ke pasaran, malahan mereka keluar dari pasaran atas dua faktor yang paling kritikal, ya. Yang semua orang tahu, masalah politik tanah air, isu kepimpinan di mana kita nampaknya macam sedang mencari siapa pengganti Perdana Menteri, ya, yang ada sekarang. Yang keduanya, oleh kerana faktor politik tanah air sekarang ini, ia juga menjadi satu penyebab utama membuatkan pasaran saham tidak suka perkara ini. Yang kita panggil, pasaran saham tidak suka kepada kedudukan yang dipanggil ketidaktentuan, ya. Dalam kes ini, ketidaktentuan yang sangat besar yang berkait balik dengan kedudukan Perdana Menteri yang baru. Dan juga oleh kerana dana asing keluar daripada pasaran, ia juga membuatkan ringgit kita bertambah lemah, ya, bertambah lemah buat masa ini. Tapi seperti yang you tanya tadi, saya juga melihat apabila pasaran berada dalam keadaan rendah buat masa ini, maka harga-harga saham telah juga berada dalam kedudukan yang agak menarik untuk dibeli oleh pelabur-pelabur. Terutama saya sarankan kepada pelabur-pelabur tempatan, bolehlah melihat kembali prestasi kaunter-kaunter yang ada di Bursa Malaysia dan cuba untuk melabur dengan berhemah. Cik Nazari, kaunter yang dimaksudkan kaunter sebagaimana sekiranya hari ini, kalau saya ingin melabur pada hari ini, melihat kepada kaunter apa yang paling aktif yang sepatutnya diperhatikan? Okey. Sektor-sektor yang aktif buat masa ini, ya, bukanlah kata hari ini, tapi maknanya sejak kebelakangan ini, tumpuan adalah kepada sektor-sektor kaunter-kaunter yang daripada sektor minyak pertama. Kedua, daripada sektor IT. Dan juga saya lihat sektor pembinaan pun dah mula datang balik interest, ya. Banyak orang dah mula, pelabur-pelabur dah mula melihat balik kepada sektor pembinaan. Dan juga pada hari ini beberapa kaunter perbankan juga telah mula menarik minat pelabur. Dan separuh kaunter ni dia mula naik daripada bawah. Maksudnya banyak kaunter-kaunter ni harganya tengah murah. Tapi separuh pada kaunter tu pula, macam sektor minyak dan IT, dia bukanlah sedang murah sekarang ni. Dia sedang di dalam aliran menaik. Di situ juga saya sarankan kepada pelabur, walau bagaimanapun sentimen pasaran buat masa ini, tetap akan ada sektor-sektor yang memperansangkan. Akan ada satu sektor yang boleh memberi pulangan yang baik kepada pelabur-pelabur runcit terutamanya, ya. Okey, Encik Nazari, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada jam ini mengulas tentang kelemahan harga saham di Bursa Malaysia dan bagaimana ini adalah tempoh yang sesuai untuk pembelian saham di peringkat tempatan dan juga kaunter mana yang aktif yang sepatutnya diberikan tumpuan untuk pelabur-pelabur pasif maupun pelabur-pelabur yang aktif di Bursa Malaysia. Kita akan berhenti seketika kembali selepas ini. Seterusnya, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menegaskan Malaysia bersama Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPO
PC akan meminta campur tangan Organisasi Perdagangan Dunia WTO dalam mengambil tindakan terhadap pihak yang membantah dan mendiskriminasi perdagangan minyak sawit di Eropah. Ia bagi menentang dakwaan palsu setengah pihak yang mempunyai agenda tertentu. Malaysia and other palm oil producing nations are stepping up efforts among global stakeholders to disseminate accurate information about sustainable oil palm plantations and counter false allegations concerning palm oil with credible facts. Despite our best efforts, if certain importing countries choose to impose discriminatory trade barriers against palm oil producing countries, we must not keep silent nor hesitate to take countermeasures. If there is any evidence that such discriminatory trade practices are in violation of any international laws, Malaysia and other producing countries under the Council of Palm Oil Producing Countries, or CPO, PC, must seek intervention from the World Trade Organization. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Kongres dan Pameran Minyak Sawit Antarabangsa 2019, Anjuran Lembaga Minyak Sawit Malaysia di Ibu Negara pada Selasa. Pada tahun lalu, 72 juta tan minyak sawit dihasilkan, menjadikannya sebagai minyak sayuran tertinggi didagangkan seluruh dunia. Berbanding 25 juta tan minyak kacang soya dan rapeseed yang dihasilkan bagi tempoh yang sama. Sebanyak 65.7 bilion ringgit nilai ekspor kepada negara pengeluar produk sawit seluruh dunia dicatatkan pada tahun 2018. Sementara itu, Perdana Menteri turut menyarankan semua pihak dalam industri sawit dapat mengadaptasi teknologi terbaru. Jelas Tun Dr. Mahathir, ia bagi memastikan industri itu terus dapat bersaing di peringkat antarabangsa sejajar dengan revolusi perindustrian 4.0. Jelasnya, pembaharuan teknologi dapat menghasilkan pengeluaran produk sawit yang lebih tinggi. It is important for the industry to move towards mechanization and capitalize on the technological pillars of fourth industrial revolution, or better known as IR 4.0. The adoption of IR 4.0 related technologies will not only enhance the overall operational efficiency of the industry, but also result in sustainable development, where precision operation is evident in the form of reduced labor inputs and improved productivity. Ujarnya, amalan mampan menerusi sijil kelayakan minyak sawit mampan MSPO menyaksikan pengeluaran minyak sawit yang lebih berkualiti tinggi. Malah Malaysia akan mempromosi minyak sawit sebagai produk 5 bintang dan jenama premium kepada pengguna global. Sekian Ego Awani untuk jam ini. Semua berita kami ada di laman web kami astroawani.com. Anda juga boleh muat turun aplikasi Astro Awani di Google Play Store dan juga App Store. Teruskan bersama kami di Astro Awani, berita segenap dimensi. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.